teman-teman, kembali lagi dengan Titmam di sini, dan di depan saya ini sudah ada Sony Xperia X Compact Docomo, di mana ada beberapa kelemahan dan juga kelebihan ya. Salah satu untuk kelemahan yang banyak sekali itu dipertanyakan di forum-forum, di grup-grup, di grup HP-HP Sony, itu adalah untuk masalah GPS-nya. Untuk Sony X Compact ini adalah X Jepang yang versinya Docomo, di mana untuk yang versi Docomo itu GPS-nya itu sering loncat-loncat, alias nggak akurat ya. Ini adalah kondisi Sony X Compact ketika GPS-nya belum diatur gitu ya. Ini untuk, nah ini sinyalnya H plus ya, karena memang di sini di dalam apa namanya, kayak di ruang bawah tanah gitu, jadi sinyalnya nggak begitu kuat. Dan ini untuk lokasinya ini tidak akurat nih, teman-teman bisa cek sendiri, nggak sangat tidak akurat. Dan nyebelinnya kalau misalnya kita pindah beberapa meter gitu ya, ini kita pindah beberapa meter, nanti untuk GPS ini bisa loncat ke entah kemana gitu, pokoknya loncat-loncat di radius sekitar 300 meter atau 500 meteran bahkan. Bahkan kemarin tuh sempat pernah saya pergi ke dari Semarang ke Salatiga, itu GPS-nya loncat-loncat ke sawah, ke gunung, padahal itu saya di lewat jalan tol. Namun bagi teman-teman yang sudah terlanjur membeli Sony Xperia X Compact versi Docomo ini, nggak perlu khawatir, karena ada caranya untuk memperbaiki supaya GPS dari Sony X Compact ini tidak loncat-loncat. Caranya di sini teman-teman ya, silahkan bisa pergi ke pengaturan, lalu di sini ada yang namanya Docomo Service, kemudian cari Auto GPS. Nah, Auto GPS ini silahkan teman-teman centang semuanya, yang paling atas Auto GPS Operation Setting dicentang biru, dan display Auto GPS icon juga centang ya. Nah, sudah itu saja diaktifkan, nanti teman-teman akan bisa menggunakan handphone ini, GPS-nya tidak loncat-loncat lagi, alias sudah normal kembali. Punya saya sudah saya atur, sehingga di sini teman-teman dapat lihat bahwa GPS-nya untuk HP Sony ini itu sudah akurat gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat menggunakan data internet dari kartu seluler ya. Ini sinyalnya H plus gitu. Nah, untuk lokasinya ini sudah akurat, benar-benar akurat dan tidak loncat-loncat lagi. Itu tadi teman-teman untuk bagi pengguna Sony X Compact Docomo yang GPS-nya loncat-loncat, silakan dicoba ya, semoga beruntung, semoga normal, dan handphone-nya itu makin bermanfaat, terutama kalau misalkan kita mau bepergian jauh ya. Terima kasih, silakan like jika suka, dislike jika tidak suka, jangan lupa subscribe untuk bertemu kembali dengan saya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.